Saudara Haji Pradipno bin Bapak Sarjono, yang berdasarkan dan bangkang perniman kita hari ini binti Bapak Sarjaya yang sudah menemukan jadinya para saya dengan masing uang kursi tambah 150 rupiah dan kelihatan mas 18 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya kita hari ini binti Bapak Sarjaya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Mau pasal yang saya mengalami dengan thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam arusal mamlakati bisama wa faddalu ala sayyidil anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-muttasibu bi sifati al-izzati wal kibriya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu maqamul a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin akhari jawari kulli shay'in wa kulli saqamin raja wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wal wafa amma ba'du. Fa'walallahu ta'ala mirambi taqwa ya ayyalladina amanu taqullaha haqqa taqwatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahwala ta'ala wa min ayati anak walak walakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wahwala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya masyara syabab man istata'a minkumul ba'da falyatazawwaj. Wahwala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atiyya mata'an wa khairul mata'an al-ma'atul salih. Yang terhormati para ahli, para ustaz, para sulisku, khususnya yang terkenal pada majelis yang mulia ini, yang terhormati Syekhul Baik, Bapak Syarif Jati serta keluarga, yang terhormati Rahman keluarga dari Salam Beri Putra dari Kecamatan Kemal Kabupaten Malang, yang terhormati rekan kami dari Kantor Kota Mulia Kepulauan yang berbahagia sebesar mulai hasil perayaan yang berarti hari ini para saksi terdiri mulai semua hasil alhamdulillah kita panjatkan di syukur kepada Allah SWT yang hari ini kita dapat berkumpul itu bersama dalam suasana itu berarti suasana penuh kebahagiaan. Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan proses awal putusan baru bagi materi perayaan yang berarti hari ini yang akan hidup bersama dalam satu keluarga melalui proses awal yaitu proses akad nikah. Harapan kita bersama mudah-mudahan proses akad nikah yang kendala kelapan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan tentunya harapan juga mendapat barokah ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senang biasa memimpin kita makna mengisi kebahagiaan dunia akal akhirat. Pada hari yang terhormati berjuang untuk mengawali prosesi akad nikah, mari kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah al-Aliyah. Walaikumussalam. Saudara-saudara, hadirin sekalian, para hadirin sekalian,
Dan ucapkan dan kawan-kawan pertengahan kita hari ini jadi Bapak Sarija yang juga telah mengakulkan jadinya berhasil mengamalkan uang Rp2.450.000 dan kelihatan mas 18 jam di toilet tunai. Saya terima nikah dan kawinnya kita hari ini binti Bapak Sarija dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rabbana alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad barakallahu laka barak alaik wa jama bainak ma'adhi ghaib. Allahumma alik bainah ma'amara tabayna adama wa hawa wa kamara tabayna yusuf wa zuleha wa kamara tabayna sayyidina Muhammad wa fatimatu zahra wa kamara tabayna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadikatul kubra wa hadikatul riba Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cherish, you look so beautiful in white.
coba 1, 2, 3 cek stop. Cek, cek, stop, cek. Lalu ditancur dulu, nanti setelah itu baru dilanjutkan dengan untuk proyek, cek. Monggo berdiri sejenak untuk kehormatan kita sambut pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya didasari dengan ikhlas,
dengan kasih sayang, cinta dan kasih sayang, insya Allah apapun beratnya, apapun rintangannya akan dilalui dengan begitu mudah. Allahumma amin. Mudah-mudahan Mas Hadi sebagai imam, sebagai pemimpin bisa memimpin kepada Mbak Dita. Mbak Dita sebagai rakyat, sebagai apa ya, selayar yang dipimpin, makmumnya harus manut, harus manut kepada sang pemimpin atau sang suami. Tidak boleh suaminya A terus Mbak Dita B, tidak boleh. Ini di dalam urusan rumah tangga harus begitu. Supaya apa? Kehidupan rumah tangga secara harmonis berjalan dengan lancar, dengan didasarkan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Allahumma sakinah ya wajah tentrem, orang masalah-masalah, hidup rukun, damai, gotong royong, berat sama dipikul, ringan sama dijinjin. Ibu kata diwaspadai beberapa ibu, terutama kedua pengantin ini yang baru akan mengarungi kehidupan yang serba baru. Oleh karena itu, Al-Quran menegaskan kepada kita sekalian bahwa seorang laki-laki adalah ibaratnya pakaian bagi seorang perempuan. Terus sebaliknya, perempuan juga pakaiannya seorang laki-laki. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Jadi ibaratnya dinisbatakan, disilahkan ayat ini pakaian. Pakaian itu sifatnya itu saling menutupi, saling melengkapi, saling memberikan manfaat-manfaat kepada keduanya. Itu gotong royong itu indah. Itu selalu rukun itu indah. Itu yang tidak indah itu saling bertengkar, saling berhubungan itu tidak indah. Oleh karena itu ciptakan hidup yang serba damai, yang serba ayem tentrem. Jangan sampai ada hal-hal kecil dibesar-besarkan. Jangan sampai dimusyawarahkan. Jadi kembali lagi, Mas Hadi Prayitno ini sebagai pemimpin harus bisa memimpin, karena semuanya adalah bertanggung jawab di pundaknya panjenengan. Salah bener seorang istri Mbak Dita adalah tergantung panjenengan sebagai pemimpin itu. Insya Allah kalau panjenengan kami Mas Hadi Prayitno kalau memimpinnya baik, memimpinnya perlu dengan nasihat-nasihat yang baik, insya Allah ditaati, dituruti oleh Mbak Dita. Dengan begitu, insya Allah rumah tangga berjalan dengan lancar, sekalipun di sana sini banyak hambatan dan rintangan, tentu saja tidak kosong, tidak mudah, dan itu mudah-mudahan bisa dilewati. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan nanti terakhir saya mohon untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kedua mempelai, dua pengantin, mudah-mudahan satu diberi keselamatan oleh Allah. Allahumma amin. Diberi panjang jodoh, panjang umur. Allahumma amin. Panjang jodoh sampai kapan? Sampai ila akhiril hayat. Sampai ila akhiril hayat. Orang turun dunia top, tapi mudah-mudahan sampai nanti ke alam akhirat sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah itu nanti doa bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dilangsungkan dengan istilahnya kunter konjen untuk memberikan ya sedikit sotakohnya kepada kedua mempelai, supaya diberi modal lah, diberi modal. Sekalipun mungkin sudah ada modal, tapi diberi modal oleh banyak pengunjung Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat itu kedua mempelai terlaksana dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada hari ini yang harus kita tuntut oleh Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Bagaikan pesta di dalam istana, dengan iringan musik penuh berirama, mengajak kita ke alam gembira. Lihatlah pengantin tersenyum gembira. Tiada rasa duka, sungguh bahagianya pengantin baru, duduk berdampingan bermalu-malu. Kita doakan semoga hidupnya rukun bahagia selamanya.
marilah kita bersama bergembira, menyanyi joget dengan bersukaria. Kita hilangkan rasa hati dan duka dalam malam yang penuh bahagia. Mari bersama kita turut berdoa, semoga pengantin panjang usianya, panjang jodohnya, banyak rezekinya, Tuhan pun memberikan rahmatnya. Malam pengantin yang penuh keindahannya, bagikan pesta di dalam istana. Dengan iringan musik penuh berirama, mengajak kita ke alam gembira. Lihatlah pengantin tersenyum gembira, tiada rasa duka, sungguh bahagianya pengantin baru. Duduk berdampingan bermalu-malu, kita doakan semoga hidupnya rukun bahagia selamanya. Yeah.
pernikahan nipun saking Mas Hadi Prayitno beserta kita ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu yang setelah itu atas kekiran nipun saking keluarga Diki Pak Gajah nyuwun aku minta ampun dan dukatan para bapak dari Pusdoyo saking keluarga Kabupaten Kromal. Atau ini terus nanti ini mohon para bapak dari Pusdoyo pindah maning kalau lima nanti Pusdoyo apa yang nanti pun dokter apa yang nanti pun gawa Diki ya terutama Mas Hadi Prayitno sebagai putra itu sekali kita dokter di Bapak Garja monggo dipun titik kanthi sae dibotole kanthi cek menawi tesi enggal dariki atau tesi kurang paham monggo dipun pahamaken ngaten nggih mesti dipun atur mengaten saking kula mengaten para bapak ibu kagem sami yakin barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan saking keluarga Bapak Garja mohon maaf dengan kata-kata itu. Alhamdulillah, inilah itu di Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Thank you.
bal qalbi ya khairal baraya ya li jita bil haqi rasul al hidaya ya rasul Allah ya habib Allah ya rasul Allah ya habib Allah يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية Rasul al-Hidayah.